satu piring lagi. Makan lagi mau tambah. Ya. Pakai nasi, makan di sini. Terong sama telur ceplok deh. Udah itu aja. Minumnya air putih deh. Ini biasa. Iya. Si. Kasih. Makan lagi mbak, satu piring lagi. Makan lagi mbak, tambah. Ya. Makan di sini aja. Pakai ini deh, sayur bayam. Ya. Kurang ada? Udah cukup segitu aja. Iya. Udah itu deh. Ya. Kasih. Masih ada. Tambah satu lagi deh, satu piring lagi. Ya, lapar mbak. Pakai ayam goreng deh yang paha. Enggak ada ayam itu aja. Pak bawa boleh. Minta kuah aja. Kuah? Iya. Kasih. Minum masih ada? Tambah lagi ya, satu porsi lagi. Satu lagi, mbak. Oke, okay. Pakai bandeng yang palanya itu. Itu bandeng kan ya? Iya. Palanya. Kuah lagi deh. Kuah aja.
Iya, kuah. Ya, minumnya boleh. Eh, sorry, teh manis aja deh. Teh manis. Ya. Tambah satu lagi deh. Apa, Bang? Satu piring lagi, tambah. Iya. Usus ada? Usus. Sama kuah ini deh. Kuah ini aja. Iya, kuah. Boleh itu nggak, Pak? Mana aja. Udah itu aja. Sambal nggak usah. Apa? Enggak, udah. Ini aja. Iya. Sepiring lagi. Sepiring lagi. Pakai ayam itu deh. Ayam yang itu. Yang sampingnya. Itu ya, yang paha bawah ada. Pakai kuah aja ya. Ya, kasih. Ini mau di apa? Boleh.
Kayak kerang ada nggak kerang? Sama ayam tadi deh yang paha lagi. Iya. Kasih. Mbak, minumnya es teh manis ya satu. Es teh manis satu. Es teh manis. Andaikan kita Mbak, bayar Mbak. Abang yang ini bukan Mbak. Hmm? Yang ini bukan Mbak. Siapa? Nggak tahu. Siapa itu? Mirip mukanya. Banyak yang mirip. Iya. Bayar. Kamu bayar itu tuh. Ingat tak tadi ya? Ingat nih catat nih. Pakai terong, pakai telur ceplok, pakai bayam kerang, pakai ayam goreng doang, pakai bandeng, pakai nasi ayam, satu lagi pakai ayam tadi pakai kerang. Sama es teh manis 2. Udah. Mas. Saya lagi bikin video. Yang di channel itu ya? Iya, saya lagi bikin video. Jadi ceritanya makan di warteg. Nah, benar mbaknya. Kamera pertama saya di situ tuh. Mesti ngerekam kan itu? Kamera kedua saya di situ tuh. Tuh. Mas, saya pengen nanya, pernah nggak tiba-tiba orang makan sendiri, makan sampai 7 piring? Hah? Sendiri? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tadi laporan itu makannya banyak banget. Oh ya, sampai ke situ? Mirip. Soalnya dulu sering nonton dari kelihatan matanya mirip banget. Tapi belum ada ya makan 7 porsi sendiri ya? Belum ada. Udah. Baru di YouTube. Okay. Kalau biasa lewat tiap-tiap memang yang makan mie ayam itu ya? Iya, ini saya upload ke YouTube enggak apa, Mas? Enggak apa-apa. Semoga warteg ini semakin rame ya, Mas ya. Oke, ini warteg Mamoka Bahari. Udah itu kembaliannya ambil buat Mas aja. Bagi-bagi sama Mbaknya. Sukses selalu ya, Mas ya. Oke, pamit dulu ya. Makasih ya. Ya. Makasih ya, sekali lagi ya. Oke. Lucu banget sih guys ekspresi mbak sama masnya. Demen banget sih gue liat ekspresi orang yang kaget liat gue makan banyak. Di ngeprank kali ini bisa dibilang berhasil lah ya. Nah seperti biasa guys, setelah gue makan banyak, pastinya gue bakalan minum Naslim biar berat badan gue tetap terjaga nih guys. Oke, gue pengen ngambil air dingin dulu. Nah kalian tinggal ambil air putih biasa guys. Langsung kita robekin bungkusnya, simple banget. Nah yang keren dari Naslim ini guys, kalian gak butuh shaker sama sekali. Kalian tinggal aduk aja seperti ini. Nah. Tuh.
Dan ini tuh kalau kalian diemin itu nggak bakalan menggumpal sama sekali. Mau kalian diemin sejam, dua jam, tiga jam, nggak bakalan menggumpal guys. Nggak bakalan jadi jelly. Sudah. Tidak perlu shaker, tidak perlu repot, cukup pakai gelas biasa yang ada di rumah, ready. Tinggal diminum. Bismillah. Dan rasa apel hijaunya itu nyegerin guys, gak bikin nek, malah seger. Gua selalu siap untuk makan banyak karena ada nasi lim ini. Alhamdulillah.